Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhan nasu taqrabbu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batta minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasailuna bihi arham inna Allaha 'alaykum raqiba Ya naamanu, tukatihi, illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu takullaha wa qulu kaulan sadida yusli lakum a'malakum wa yagfir lakum bakum wa ma yuti illa wa rasulahu faqad fasa fawasan azimah Fa inna astakal hadithi wa khairal huda uda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umri muhdathatuhah fa inna kulla bid'ah wa kulla bid'atin dolalah Wakulla dola latin Kemarin disebutkan Termasuk akidah yang Menyelisi akidah yang sahih adalah Keyakinan sebagian manusia yang meyakini Ada Ada pengatur selain Allah Ada pengatur selain Allah Mereka mensekutukan Allah dalam masalah rububiyah Dan itu lebih parah daripada kesirikan orang-orang Arab Jahiliyah Karena orang-orang Jahiliyah Orang-orang Arab Jahiliyah Mereka mensekutukan Allah dalam masalah uluhiyah Orang-orang Arab Jahiliyah sudah, sudah kenal Allah mereka kenal Allah, tahu Allah. Di antara yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah sudah kenal Allah adalah namanya Bapak nama bapak Nabi Muhammad alaihi salatu Mereka menamai dengan Abdullah, hamba Allah. Kemudian kemarin juga disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah sudah mengenal Allah. Wala in man kaum la Allah Dan jika seandainya engkau bertanya pada mereka wahai Muhammad Man khala kaum siapakah yang telah menciptakan mereka Demi Allah Pasti mereka akan mengucapkan Allah Dan ayat-ayat yang -ayat seperti itulah, Sangat banyak sekali Alaman 21 Alini yang kedua Kata mu'alif rahimahullah ta'ala Amma al-musyriquna al-mutaakhiruna fazadu 'alal awwalina min Adapun Ada orang-orang musyrik al-mutaakhirin yang akhir-akhir ini yang dari belakangan, orang-orang musyrik yang belakangan, fazadu maka mereka menambah 'alal awwalina min ini atas orang-orang yang awal. Orang-orang yang terdahulu dari dua sisi. Ihdauma, sisi yang pertama syirku bain diim kesirikan kesyirikan sebagian mereka dalam masalah dalam masalah rububiyah. Wasaniatu syirkuhum fir rakhah Dan yang kedua, kesyirikan mereka dalam kesyirikan mereka ketika lapang dan ketika dalam kesempitan. Kama ya'lamu Sebagaimana ya'lamu Mengetahui yang demikian itu Man kholatahum Orang-orang yang berbaur Dengan mereka Wasabaro ahwalahum dan orang yang menyelidiki keadaan-keadaan mereka. Wara'ama yafaluna ingdaqabril husain dan orang tersebut, orang yang menyelidiki tersebut, roa melihat maya faluna segala sesuatu yang mereka lakukan ingda kuburil husain di sisi kuburan al husain wal badawi dan di sisi kuburan al badawi wa ghairihi ma fi misra dan selain dari keduanya di Mesir. Wa ingda kabril idrus al aidrus. apa? abi al aidrus apa? Al aidrus. Wa ingda al, al aidrus. Dan di sisi kuburan-kuburan Al-Aidrus Fi Aden Di Aden Yaman jadi waktu saya kecil itu Habib-Habib itu tidak ada sebenarnya Indonesia tidak ada Habib sebenarnya Waktu saya kecil SMA Tidak ada Habib-Habib itu cuma akhir-akhir ini woy. Wal hadi fil yaman Dan kuburan al hadi di yaman Wa ibni arabi di syam Dan ibnu arabi di syam Syam itu sekarang menjadi beberapa negara Empat apa tiga? Lebanon, Suria, Palestina, Yordania, Dusham. Ya Palestina. Wasai Abdul Qadir Al Jilani fil Irak dan di sisi kuburan Syekh Abdul Qadir Al Jilani di Irak. Wa rima min al kuburi al masyurati dan selain kuburan-kuburan yang telah disebutkan dari kuburan-kuburan yang masyur kalau di Pulau Jawa ya Wali Songo Al-Latihul al amatu Yang Di sisi kuburan-kuburan tersebut Kebanyakan manusia itu bersikap hulu Wasorofulaha Dan mereka memalingkanlah terhadap Kuburan-kuburan tersebut Al-Kasiroh kebanyakan dari min hakilai azza wajalla malingkan perkara-perkara yang yang banyak sekali dari hak hak Allah baik berupa doa menjadikan kuburan wali tersebut sebagai perantara antara Allah dan dia menjadikan perantara ataupun khauf takut harapan dan lain sebagainya ataupun nazar kalau nanti saya lulus jadi PNS, saya nazar nyembelih kambing di sisi kuburan wali Fulan. Wa man yunqiru alaihim dzalika dan sedikit sekali man orang yunqiru alaihim dalika ia mengingkari perkara tersebut alaihim atas mereka. Wa haki kota tauhid dan menjelaskan hakikat tauhid lahum kepada mereka. Alladhi ba'athallahu bihi nabiyyahu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam Yang dengan tauhid tersebut Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa man minar rusuli alaihi musallatu wasallam Dan orang-orang sebelum beliau alaihi musallatu wasallam dari utusan-utusan Fa inna lillahi wa inna Jadi pemazarif di situ menyebutkan sedikit orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut. mengingkari dan menjelaskan apa yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan. Seandainya pas ada acara haul, terus ada yang datang ke tempat tersebut, piye kira-kira? Iya. Raya apa siapa nah? Mengingkari kemungkaran malah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Wanasaluhu subhanahu dan kita meminta kepada Allah ayyarudhum supaya Allah mengembalikan mereka ila rusdihim kepada petunjuk mereka. Wa ayyuk du'a taluda dan kita meminta kepada Allah supaya Allah memperbanyak dai dai yang membawa petunjuk di antara mereka. Wa ayyu wafiqo muslimina dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemimpin kaum muslimin wa ulama ihim, wa ulama ahum ulama-ulama kaum muslimin, limuha robatihadha shirki, untuk memerangi kesirikan, wal kodok yalehi wa wasa dan membinasakan kesirikan, dan wasilah-wasilah kesirikan, inna sami'un koribun, sumnya Allah itu, sami'un maha mendengar, koribun maha dekat, itu doa dari beliau, tapi anehnya, di sekitar kita itu setiap kali ada makam yang kelihatannya keramat itu malah dikasih tanda plang jenisnya apa? tanda plang makam sunan fulan ini setiap tempat ketika ada makam yang dianggap keramat akan diberi tanda plang ini arah sana makam sunan fulan <tuh> Kemudian wa min al aqaidi al mudha dati lil aqidati as sahihah fil babi asma'i wa sifat. Aqaidu ahli al bid'ah min al jamiati wal mu'tazilati wa man salik wa man salaka sabilahum fi nafyi sifatillahi azza wa jalla wa ta'tilihi subhanahu min sifatil kamal. Wa min al aqaidi al mudha dati dan termasuk akidah-akidah yang menentang lil akidah ya terhadap akidah yang benar <coughs> fil fi babil wa sifat dalam masalah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah aqaidu ahlil bidai kenapa aqaidu mas Aris atau mungkin dibaca aqaida atau aqaidi koper dari, Nuh mau tadak pak koper, apa mas Alvin? Oh ya, karena koper ini mau tadak, iki saya kimi, loh apa, mau tadak mau akor, mau tadak, <laughs> <Luh. laughs> Ya, apa piten kan, iki kono ya, taklid. Jadi termasuk akidah, akidah yang menentang terhadap akidah yang benar dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat adalah keyakinan-keyakinan Alul Bida dari kalangan al-Jamiyah, orang-orang Jamiyah, wal Mu'tazilah dan orang-orang Mu'tazilah wa man kasabila um, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka binafyi azza wajalla dalam menafikan sifat-sifat Allah azza wajalla wa dan menghilangkannya subhana sifatil kamal menghilangkan sifat-sifat dari Allah dari sifat-sifat yang sempurna apa perbedaannya jamia dan mu'tazilah ya Mas Friendly jamia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Al-Mu'tazila menetapkan nama mengingkari sifat. Wa man salaka sabila um fi nafyi sifatillah azza wa jalla wa ta'tili subhanahu min sifatil kamal. Wa wasafa azza wa jalla bi sifatil ma'dumati wal jamadati wal mustahilati ta'alamu an qaulihim uluwan kabira. Wa dan mereka mensifati dia Allah disifatil ma'dumat dengan sifat-sifat al-ma'dumat apa sesuatu yang tidak ada wal jamadat sifat-sifat benda padat wal mustahilat sifat-sifat yang tidak mungkin maha tinggi Allah dari ucapan mereka uluan kabiro dan masuk di dalamnya dalam masalah akidah-akidah yang menentang yakni man nafa sifati siapa saja nafa yang menafikan ba'da sifati sebagian sifat-sifat wa asbata ba'daha dan menetapkan sebagiannya kal asyairoti seperti orang-orang asyairah berapa sifat yang ditetapkan orang-orang asyairah Mas Ali orang-orang asyairah orang yang mana masih ada apa enggak sekarang eh enggak tahu wah masa enggak ngerti ngertilah saya pendino kerungu, apa sering kerungu lah. Saya tinggu pujian setiap kali setelah adan Allah wujud kita mbak kok. Mukhlafatulil hawatisi dia mau binafsihi. Nah, itu kan akidah orang-orang asyair. Wah, no no. <laughs> nah, itu pernah dengar, eh, aman berarti. Teman-teman <laughs> eh, yang lain ini tapi pernah dengar ya Allah wujud kita mbak kok Pernah dengar itu akidahnya orang-orang Asyairah Jadi orang-orang yang ada sekitar kita itu akidahnya Asyairah Orang-orang awam meyakini Allah di atas Berarti sing marifat orang meyakini jadi orang-orang Asyairah mereka itu menetapkan sebagian sifat dan mengingkari yang lainnya. Bedanya dengan mana Ahlu Sunnah. Orang-orang Asyairah itu menetapkan sifat-sifat tersebut, sifat yang tujuh atau sifat yang dua puluh itu mereka menetapkannya dengan akal. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu dengan akal. Contohnya, Orang-orang Asyairah mengatakan pada yang mereka, pada perkara yang mereka tetapkan Allah itu mampu untuk mengadakan makhluk-makhluk nah, Yang mana sifat mampu mengadakan makhluk-makhluk tersebut Menunjukkan Allah itu memiliki sifat kudroh Qadir, kudroh dan perkara-perkara yang lain, sifat-sifat yang lain mereka menetapkannya dengan akal. Ya tentunya kalau Allah memiliki sifat kudrah melazimkan tentunya Allah memiliki sifat hidup. Ya terus hidup melazimkan untuk disifati dengan memiliki sifat kalam, mendengar dan melihat. Jadi mereka menetapkannya dengan akal bukan dengan nas. Wasbatabak <todat> tuha kalasyairah wa yadkhulu fi dhalika man nafa'a ba'dha dan masuk di dalamnya orang-orang yang tersesat dalam masalah akidah sahihah yakni orang-orang yang menafikan sebagian sifat-sifat Allah dan menetap menetapkan sebagiannya seperti al-asy'irah fa inna yulzimu hum yulzimuhum fi maasbatuhum inna sifati nadhiru ma Farru minhu fi sifati allati nafauha wa ta'awwalu adillataha fa khalafu bidzalika al adillata asmiyah wal aqliyah wa tanaqadu fi dzalika Coba terjemahan Mas Rendi fa inna yulzimuhum Kita ikut angin ya eh, Mas Alvin ya Mas Alvin ya <laughs> eh terjana bebas bebas wae nek kangelan. Nah virus bagi apa itu? Pileh dari terjelusihmu. <laughs> Afala wae ben benar. Ya, terjana Semisal. Ya sebanding semisal. Ya yo ya, kamu muni maksud TV. Eh? <laughs> Mas Aris, maksudnya mau Oh, <guruh> Jadi kalau tidak salah ini ya maunya ini, orang-orang asyairah itu, mereka itu kan menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat. Kalau mau jujur. Mereka itu menafikan sifat-sifat dari Allah itu supaya tidak menyerupai makhluk, ya kan? Menafikan sifat-sifat dari Allah supaya tidak menafikan uh, menafikan sifat-sifat dari Allah supaya tidak menyamai makhluk. Tapi di sisi lain mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang menyerupai makhluk. Maka mereka itu tanah kontradiksi. sebagian ini mau dinafikan supaya ndak sama dengan makhluk Lihat. tapi sifat-sifat yang lain yang 20 ini kok ditetapkan contoh sifat yang dinafikan mereka apa nuzul ya kan Sifat turun bagi Allah. Mereka menafikan sifat turun dari Allah. Mereka beralasan kalau Allah ditetap, kalau ditetapkan sifat nusul, sifat turun bagi Allah, berarti nanti menyambangkan Allah dengan makhluk. Kan, enggak Mereka mencoba mensucikan Allah supaya Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat turun dinafikan. Kemudian sifat yang mereka tetapkan, contohnya, Qadir Qudra tadi kan, kudro makhluk itu kudro apa makhluk makhluk punya sifat kudro tapi kok mereka menetapkan ini tanpa nakut menunggui paham ra? paham mas Hamdan mas Jupri paham takkan beli ini mas Ali mas Ali sampun paham Ya wong wong kontradiksi. Orang-orang asyair orang -orang itu kan menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat. Mereka menafikan sifat sifat Allah itu karena mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Tapi di sisi lain mereka menetapkan sifat sifat yang mana sifat-sifat tersebut juga dimiliki makhluk. Kan aneh ngono wes paham sing sing kendel kan apa langsung dinafikan kabeh nama-nama dan sifat-sifatnya dinafikan semuanya nek muhtasilah kan banci. menetapkan nama tanpa sifat jadi Allah mungkin sifat alimun maha mengetahui tapi tanpa ilmu Allah alimun fitun ilmin. No, ngono kowe. Loh, Mu'tazilah. Lah nek iki malah aneh meneh. Sebagian dinafikan, sebagian ditetapkan. Paham tekan kene? Kurang lebih seperti itu. Allah. a'lam. sunnati wal jama'ati, adapun orang-orang Ahlussunnah wal Jama'ah faqad asbatu lillahi. Sungguh mereka telah menetapkan bagi Allah subhanahu taala ma asba li nafsihi segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirinya au asbatau lahu rasuluhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau yang telah ditetapkan utusannya ini Nabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wa sifati dari nama-nama dan sifat-sifat ala wajhil kamal dengan suatu bentuk yang sempurna Wanasahuhu dan orang-orang ahli sunnah mensucikan Allah an musabati khalkihid dari menyerupai makhluk-makhluknya tansihan berian dengan pensucian berian yang beri apa berlepas diri yang murni min syaibati taktil dari kotoran-kotoran taktil fa'amilu maka mereka orang-orang ahli mengamalkan bil adil lati kuliah dengan dalil-dalil semuanya walam yuharifu dan mereka tidak mentakrif menyelewengkan walam yuatilu dan tidak menghilangkan wa salimu wa salamu salimu Wasalimu dan mereka selamat minat tanah kudi dari kontradiksi Allah wa yang terjatuh di dalamnya wa iruhum golongan-golongan selain ahli sunnah kama sabak kebayaan sebagaimana telah terdahulu penjelasannya wahadahu wasabilun najati dan ini adalah jalan keselamatan Wasa'adatu, Hah? Wassataati dan jalan kebahagiaan di dunia fid dunia wal di dunia dan akhirat. <tip> wa was mustaqim dan dia adalah siraatul mustaqim, jalan yang lurus. Alladzina salaka uslafu hadhil ummah wa aimmatiha. Yang telah menempuhnya kalangan terdahulu dari umat ini dan imam-imam mereka walan yasluha akhiruhum illa ma dan tidak akan pernah yusliha dan tidak akan pernah memperbaiki akhirahum akhir dari umat ini illa ma kecuali dengan apa yang generasi awal telah bagus dengannya wa wa ittiba'ul kitabi wa sunnah yaitu mengikuti, mengikuti alkitab wa sunnah wa tarkuma dan meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihi alquran dan sunnah selesai muhadharah al-aqidatu al-sahihah wa ma akidah yang sohya dan perkara-perkara yang menentangnya kesimpulannya Mas Hamdan dari awal sampai akhir <laughs> ya itu sebagian apa kesimpulannya wabillah taala alam subhanaka allahumma wabiyamnika wa